Oke, okay, halo sobat miner, ketemu lagi dengan channelnya Simbuni. Di sini kita akan ngebahas beberapa perlengkapan yang sangat penting di dunia Minecraft ya. Ini saya gunakan untuk texture pack-nya dari dunia pasti kembali. Dan yang jelas sih teman-teman, jangan sampai lupa untuk like dan share kalau memang video ini menarik dan cukup menghibur teman-teman semua. Oke, okay, lanjut kita akan buat dulu kasur, bro. Barusan udah dapet kita dari kambing. Si kambing ini udah 2 episode nggak dapet. Dan akhirnya ini saya punya kasur. Cukup lama ya saya nggak tidur-tidur ya. Ini mungkin kalau di dunia nyata dia udah mati harusnya ya. Hampir 7 hari kalau nggak salah saya. 7 malam. Kita bikin dulu kamarnya di sini aja. Nggak usah jauh-jauh. Nanti kita rapikan lah. Mungkin kayaknya nggak akan di episode ini ya. Yang penting ransu dulu dan keamanan tempat tinggal kita dulu ya, biar jauh dari zombie. Oke, kita bikin lubang. Teman-teman miner yang punya tips bagus untuk terus memainkan game ini biar hebat, tolong kasih komentarnya ya. Makasih banyak juga atas supportnya buat teman-teman yang saling jaga amanah. Oke, kita udah selesai sedikit lagi. Aduh, ini maklum masih pakai pickaxe-nya kak dari batu. Nah, asik. Dapat kasur, saudara-saudara. Kasih lampu sedikit. Nah, oke, sudah terang. Kita bikin apa lagi ya? Kayaknya, ya ini slab. Ini butuh lah buat mengganjal daun pintu. Aduh, udah malam ya. Aduh, gak akan terlalu khawatir. Malam ini akan menjadi malam yang singkat karena kita sudah punya ranjang. Coba, kenapa ya? Kejauhan. Oke, selamat malam, selamat tidur. Asik, udah pagi. Lanjut, berangkat. Oke, sepertinya ini kita harus kerja keras. Aduh, ini beliung nggak bisa habis, emang kue. Oke, kita amankan tempat tinggal. Nah, itu pig malah kabur. Saya harus kasih pagar dulu. Udah keburu sore dan ini pelanggan sudah pada datang, ayam dan sapi. Aduh, sorry bro, belum ada kandangnya. Sabar. Oke, akhirnya kita bisa mengundang ayam dengan bantuan seed. Kalian bisa cari seednya dari rumput-rumput itu untuk ayam, tapi kuda saya nggak tahu gimana ini. Itu yang jelas dia terjebak dan langsung saya kasih pagar aja di situ. Ini udah jadi farm kita. Permainan ini sepertinya jadi mirip Harvest Moon ya. Nggak apa-apa lah ya. Oke, sini ayam, sini. Nah, itu dia pakai seed, dia langsung nyamperin ke kita gitu kakak. Oke, sini. Oke, masuk. Kita tiap hari pasti dapat telur 2 biji, asik. Sama tetangga sebelah tuh pasti beranak. Nakal ya ini ayam. Ini ayam aneh ini. Ayo masuk sini. Hey, come on. Set. Dadah, bye-bye ya. Oke, ini kita bingung nih. Saya kasih jerami nggak mau ya. Ini bukan jerami sih, wheat ya. No.
Cuek aja dia. Sus, sus. Ada. Terus gimanain ya? Saya coba naikin aja dah. Siap. Nah, ada. Susah. Ah, udahlah. Oke, kambing. Sapi. Nih, iha, dapet sapi. Ayo, awas, hati-hati. Saya nggak mau jatuh ke dalam lubang. Oke, sampai silahkan masuk. Hehehe. Ya, ini ayam. Aduh, nakal banget ya. Parah. Oke, hari berikutnya, jengkelin ayam. Berangkat. Kita harus ambil kembali itu si ayam nakal. Mana ini telur? Panen dulu telur lah. Wait, wait. Nah, mau keluar lagi dia. Aduh, udah ada tiga ya telur. Gimana ini ya bikinnya ya? Telur buat apa sih? Oke, ambil lagi. Bener, Minecraft rasa Harvest Moon. Oke, nanti di sini kita bikin kebun. Kita bikin kacang-kacangan. Aduh, ini kalau jatuh sakit ini. Oke, kita bikin pagar. Awas, berangkat. Aduh, ini harus disopel dulu, disiangi, baru nanti pakai itu ya, pakai arit ya. Aduh, lumayan juga pegel ini. Nanti di next episode saya coba bikin yang otomatis sederhana lah, sesuai kemampuan. Karena perlengkapannya juga saya belum banyak, dan yang jelas sih harus nanti nambang dulu batu-batuan ya buat equipnya. Oke, ini dia. Nanti pakai hook di ini ya, disiangi ya, dimalamin apa? Aduh, ini kita bikin pagar dulu dah biar aman. Ini ngeri loh, saya berapa kali lihat monsternya yang hitam gitu ya. Ah, saya lupa nggak cek ini juga Minecraftpedianya, monster apa itu. Oke, selesai, dan saya memang agak salah ya, itu nanam pohon malah di situ. Aduh. Ya sudah, makasih banyak teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk share dan subscribe-nya. Thanks for your time juga untuk nonton terus di channelnya si Muni. Sampai jumpa kawan-kawan di next episode dalam kisah yang sama. Makasih, dadah, bye-bye.